Kita di belakang bukit. Wah. Ayo. Teman-teman. Ya, rumahnya sudah jadi. Sudah jadi. Kita balik lagi duduknya. Tantri, sini Tantri. Tapi aku sangat takut. Benar sini Tantri, kita pelukan. Sini saya. Tapi mudah-mudahan tidak datang lagi ya. Tapi kali ini begini tak seru juga. Gimana dong kalau kita nyanyi kecil aja biar dengar sama si monsternya itu? Oke. Oke. Nyanyi nyanyi apa ya, Bu? Apa ya? Ini senyum-senyum mungkin kita nyanyi lagu. Nyanyi apa? Sambil kita jaga rumahnya biar enggak dihancurin lagi. Pelan-pelan biar. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Kita mau nyanyi apa? Nyanyi balon. Balon. Kalian rupanya tidak bisa mendengarkan omonganku. Ribut terus. Apakah kalian tidak tahu? Aku sangat marah. Aku perlu beristirahat. Kenapa dia bilang begitu? Ada apa dengan dia sebenarnya? Dia menghancurkan rumah kita lagi, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Hei, anak-anak, keluar kalian. Aku tahu. Kita ambil saja papan ini. Ayo, Kumar, kita bantu. Kita usir dia. Monster. Ayo, pergi. Tidak berhasil juga. Oh, gimana? Kamu punya ide? Mungkin Jordi yang usir. Atau mungkin Tantri. Atau Tahya. Mita, yuk kenal siapa yang membantu. Sudah mengganggu tidurku. Bagaimana kalau aku membantu membangunnya kembali? Kalian mau bantu? Bantu. Aku bantu ya. Kasihan. Wah. Wah. Mita di sini, Mita. Dari sini. Rumahnya besar. Kasih apa lagi biar bawa si apa lagi orang-orangannya? Mana lagi rumahnya? Apa lagi? Rumahnya. Wah. Maaf ya.
ya teman-teman semuanya ya. Iya, apa-apa, Monster. Gara-gara pantat tertusuk, aku jadinya tidak bisa tidur. Aku perlu waktu istirahat yang lebih cukup. Maka dari itu aku marah tadi. Kok kamu bisa tusuk jarum pantatnya?